satu barengan berangkat kalian di jalan general. Angka subsidi untuk Bintang Muda 1-0. 1-0 skor sementara di sedang keempat. Ambil posisi lawan center di sana. Luai ambil posisi satu, lakukan voting yang Luai. Passingnya El Salih dia melalui dalam berserah gajah umpan Luai. Satu aku sayang kamu. Ambil posisi di sana Andre. Konsentrasi Andre akan sesuatu yang Andre pastinya sangat ibu Andre. Roy memanggil Samuel. Sayang seribu sayang. Netting Wongso. Pindah poin 2-1. 2-1-1 angka memimpin sementara di awal set yang keempat. Ambil posisi Safrizal. Saking servisnya Safri Jal, pasirnya sempurna Sandi biar pelabung di dalam pesan raja Umar Lawangsa. Keluar di luar dinyatakan aman. 3-1-2 kalau mimpi. Kembali Safri Jal kena dalam samping servis. Resim kurang akurat. Libero membantu di sana. Freeport perempatan gigi ke belakang. Dari Libero menghalau dari Bintang Muda serangan paling dan Triana. Lagi-lagi nanti kembali Wongso dinyatakan nanti kembali 1-3 angka memimpin. Konsentrasi di sana lagi-lagi fasa Furizal. Pastinya El kurang-kurang langsung ke dalam sangi kira menghalau akan Eko kerekep nabrak tembok Cino. 2-4-2 angka tertinggal lewat nomor 8 Wongso. Jeduk sejenak Wongso gagal menembus nanti. Pindah poin angka subsidi untuk tim Bintang Muda 5-2-3 kalau mimpi. Ambil posisi Irfan, lakukan buatnya Irfan. Pasingnya El kurang akurat. Ambil alih Wongso umpan pada Kiki. Flashingnya namun dipertahankan di sana. Ambil alih Irfan pada Samrizal. Pertahankan El Sangit Biru. Derajat umpan yo. Masih Samrizal angkat kembali Samrizal pertahankan angkat kesemua kembali satu penempatan Kiki. 3-5-2 angka tertinggal. Konsentrasi kembali di sana Rifat. Ambil posisi Rifat umbul geser keluar keluar di luar dinyatakan aman. Pindah poin 6-3 3-3 angka pemimpin lewat nomor punggung 2 di sana Eko lakukan pentingnya Eko pastinya sempurna saling di luar gajah tumpang yo kerekep nabrak tembok Cino. 7-3-4 angka pemimpin. Ambil posisi kembali di sana lewat sang kapten tim ada Eko. Satu pelatihnya Eko pasir kurang akurat Sandi Biru. Ambil alih Wongso Ringpol pelabung tinggi setinggi harapan orang tua namun dinyatakan keluar. 8-3 Umbi disin kembali ke lapangan menyaksikan jalannya pertandingan set yang keempat. 8-3-5 angka pemimpin. Sang kapten tim di sana Eko. Satu buat tiga Eko ke belakang pasirnya Kiki sepulat gajah berkenan Arga. Arga satu serangannya gagal melewati Netri. 10-9-3 9-3 skor sepulat di sejak keempat. Kembali konsentrasi di sana lewat sang kapten tim Eko. Akan buat tiga Eko risih gagal Wongso. Servis S Eko 10-3-7 angka memimpi. Kehilangan konsentrasi nampaknya pada pemain dari demi kamu di awal set yang keempat kali ini. Eko passingnya Wongso kurang akurat. Triana pena Guri Tanggani 11-3 8 angka ini memimpi. Ambil posisi lewat sang kapten tim di sana Eko. Konsentrasi Eko arahkan bola-bola Kiki langsung ada ke pasir kurang akurat. Sari biru mengalui membagi penempatan Safrizal angkat kembali ada Wongso tembus Wongso tembus gabrokan dan dinyatakan tasal memecah kebutuhan
terlalu tinggal. Ada Arga konsentrasi tinggal tinggi dari posisi lima di sana. Arga satu floatingnya Arga, passingnya sama Rizal, orang Abraham Biola ambil alih umpan ke Eko. Berantap Nampro Tempo Sino 16-11 maksud kami 6-11. Tiga biawak set yang keempat demikian mata suaranya bintang muda pertahanan konsentrasi tiga bikin di suara Arga langkah satu suaranya Arga masing yang sebelah piano samperan ketat krimi yang mau dipertahankan kembali ada Kiki tertangkap saat Rizal di fair luar biasa kembali saat Rizal terbatalnya Rizal berada kembali Wongso satu passing yang mau dipertahankan dengan saat Rizal berantap 7-11 empat langkah ini tertinggal masih dari Arga ambil posisi 5 konsentrasi tiga tinggi di sana Arga satu floatingnya Arga pastinya sebelah Triyono angkat tuh ikut balik Triyono bedas luar biasa Triyono Rolas itu 12-7 5 angka masih memimpin dalam terpukul 4 di sana Triyono samping garisnya Triyono pasingan Kiki melabungi dan berserah raja membagi PKT Wongso luar biasa pindah poin 8-12 8-12 4 angka masih terpaut ambil posisi Kiki satu floatingnya Kiki pasingnya Triyono Loe tenggelam dalam kegelapan satu variasi serangan gagal dari para pemain bintang muda Solo Rolas 9-12 di gerakan ini masih tertinggal lewat nomor 9 di sana Kiki passingnya Sabrija kurang akrab Loe membagi umpan Sabrija 3-7-8-1 pasal penipuan sempurna dilakukan oleh Sabrija mengecoh para pemain dari demi kamu poin 13-9 lewat sang trigger trimbing lawan varinya trimbing pasnya sobat sang libero derajat umpan tegak kali ini Rifan menambah angka untuk tim demi kamu pindah poin 10-13 lewat nomor punggung 4 sang center derajat pasnya libero sempurna Loe umpan tegak Eko menembus dua blokar dan dinyatakan tas out pindah poin 14-10 14-10 Loe satu servis es Loe 15-10 lima angka kini memimpin konsentrasi kembali di sana lewat sang center Loe pastinya Wongso sempurna derajat umpan Gedah luar biasa Wongso 11-15 empat angka masih tertinggal ambil posisi lewat nomor punggung 5 Andre floatingnya Andre pastinya libero Loe umpan Eko lagi-lagi Eko 16-11 16-11 5 angka memimpin Sabrizal lagi-lagi dengan samping-sampingnya Sabrizal resipnya sempurna saat ini biar raja topoki umpan Wongso satu penempatan Wongso penempatan akurat Wongso bola ditaruh di tempat yang kosong Rolas 16-16 empat angka tertinggal Wongso
Mulai memperkecil ketertinggalan yang nampaknya di kolam voli demi kamu Sunter Jati atas lawannya Bintang Muda Petana 14-16 Wongso Wongso. Ditinggalnya Wong Rondonan yang siji balik lari rapi tambani 15-16 satu langkah kini tertinggal lagi-lagi di sana Wongso Wongso. Resinya Triyono Lu'i sabaran cepat kebutuhan untuk T Bintang Muda 3.17.15 dua angka masih memimpin sampai ke di sana Irfan floating apa masih awong seseorang gagal lumpan Rifnan soalnya yang seribu sayang adalah dari para pemain Bintang Muda diarahkan keluar Bintang Point 16.15 satu angka masih tertinggal di sana Rifnan. Satu batingnya Rifan, pasingnya sempurna Eko, kembali lah Eko, seluruhnya mampu dipetakan kembali Eko. Kali ini hasil pengamatan video challenge bola diarahkan masuk 18-16 dua angka memimpin. Sang kapten tim Eko, pasingnya sempurna Sali Jero, gajah membagi no, satu tim yang terbaca Rifan, bila-bila lihat Triyono pertangkannya Rifan, gajah tujuh belas delapan belas satu angka tertinggal Arga pasingnya Triyono Loe kepada Triyono aku dipertahankan di sana free ball Arga belakang pasingnya sebera Eko pengetek Sam Rizal membobol dua blok terdapat dinyatakan tujuh belas dua angka masih memimpin Triyono kembali dengan satu samping servis ratakan Goni angka subsidi untuk demi kamu pindah poin 18-19 satu angka masih terpaut lewat nomor 9 di sana Kiki floatingnya Kiki passingnya Eko Loe umpan Sam Rizal Sam Rizal luar biasa 28 28-18 sang winger di sana Trimbil satu hantingan Trimbil pasnya sebelah Sari Bino berada tumpah Wongso kerengkep nabrak tembok Cino selikur 28 tiga kaki ini memimpin di akhir set yang keempat masih lewat sang winger di sana Trimbil konsentrasi Trimbil floatingnya Trimbil pastinya semua sangit biru gajah umpan beretek Kiki apa daya terlalu jauh perjalanan Triyono gagal menghalusi kulit bundar Mikasa 3.11 dua angka tertinggal derajat satu floatingnya derajat resinya semua Triyono Loe membagi umpan ini masih tertinggal demi kamu ambil posisi di sana derajat satu floating pastinya semua sampaikan kembali Sam Rizal satu serangan dengan Sam Rizal menambah angka kembali untuk T Bintang Muda Rolling Gerong Bulu Lu'ai satu floating yang Lu'ai pastinya semua saling biru derajat umpan tertangkap dengan Muda Triyono umpan kembali Sam Rizal Eko luar biasa 23-20 ngumpul di set ya Boboto mulai beranjak meninggalkan gelora pertandingan menuju ke arah tempat parkir Lu'ai pastinya sempurna sangit biru gajah tumpah Wongso
support Inggris enggak seperti yang lolo ino banget. Sarrizal mampu dipertahankan dari Rizal dan Sarrizal mengalo lo ino kembali. Sarrizal dengan satu bakat dan hobi ngapusi berhasil menipu 6 pemain dari demi kamu menambah angka untuk tim bola voli bintang muda set point 24-21. Sarrizal dengan seru voting pastinya kiki berhasil.